Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, so kita masih lagi dalam bahagian binomial punya table. Okey, so kita sekarang kalau ikutkan kita berada pada example kedua, soalan yang ketiga. Tapi soalan ni saya nak kamu buat sebagai kerja rumah lah, DIY, do it yourself. Okey, so jawapan dia ada diberi dekat bahagian bawah ni, kamu boleh rujuk lah. Okey, so kita pergi kepada example kedua, soalan yang keempat. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, okay, saya bacakan dulu. Okey, ni soalan apply lah eh. Dia bentuk cerita and then kita akan menggunakan konsep binomial distribution yang menggunakan table lah. Okey, in a survey, it was found out that 20% of KML's lecturers exercise every day. Okey, a sample of 10 KML's lecturers are taken. Find the probability that, okey, A, exactly 4 of them exercise every day. Okey, kita sebelum kita jawab soalan A, B, C, D ni, okay, kita keluarkan dulu info yang ada dan kat sini saya dah keluarkan pun. Okey, 10 ni adalah dia punya N, number of trial, 10 orang lecturer. Okey, and then 0.2 ni probability of success ni adalah 20% ni lah. Okey, yang exercise. Okey, so ini dia punya P. Okey, so dia punya soalan A, dia minta cari exactly 4 of them exercise, bermaksud dia minta kita cari Px equals to 4. Okey, so kalau soalan ni kita pakai table lah, kita apply menggunakan table lah. Okey, so table nak baca mesti greater equal, so kat sini sama dengan. So saya dah pernah ajar video sebelum ni menggunakan number line. Kat sini saya buat number line yang simple. Kalau ikutkan penatlah untuk senaraikan daripada 0 sampai 10 kan. Tak perlu detail sangat pun sebenarnya. Itu just membantu kamu je. Okay. Alright. So, dia nak 4. Okay. 4 kat sini lah. So, saya loret. Ini yang dia nak. So, apa yang saya buat? Okay. Saya ambil 4 ke atas. Okay. 4 ke atas ni lah. Saya pakai arrow je. Eh. Okay. And then, saya tulis Px greater equals to 4. Okay, tapi dia nak 4 saja. So, apa yang saya buat next? Saya buang. Okay, saya buang daripada 5 ke atas. So, dapatlah benda yang saya bulat ni. So, Px greater equals to 5. Saya buang. So, dapatlah jawapan Px equals to 4. Okay, so seterusnya kita nak baca table lah. Okay, first kita tengok probability dia 0.2 ataupun 0.20 eh. Dan N dia 10. So, kita cari dulu. Okay, 0.2. Okay, ada kat sini. 0.20. And then 10 yang ni. Okay, so ini adalah kawasan rujukan kita. Okay, untuk soalan A tadi, R dia adalah 4 untuk yang pertama. R yang kedua adalah 5. Okay, kita tengok dulu yang 4 ni. Okay, R dia 4. Oh, sorry. Okay, R dia 4 adalah yang ni. So, 0.20, so 0.1209. Okey, 0.1209. Tolak dengan, okey, R dia 5 pula. So, R dia 5 kat sini lah. 0.0328. 0.0328. Okey, menggunakan kalkulator, kamu akan dapat 0.0881. Selesai untuk soalan A, kita pergi pada soalan B. Dia kata, find the probability that at most 3 of them exercise every day. Paling banyak 3 orang exercise. So, bila kita translatekan dia ke dalam apa ni inequality. So, kita akan dapat at most tu dia akan jadi apa ni X lebih kecil atau sama dengan lah eh. Okay, so saya pernah ajar dalam video sebelum juga, kalau dia ada less than, kalau kamu ingat, dia terus akan ada 1 minus. Okay, so mana dapat 1 minus ni? Okay, saya tunjuk balik. Dia nak X lebih kecil dan termasuk 3. Dia nak 3 ke bawah. Okay, ni yang dia nak. Okay, so total probability adalah 1. Daripada sini sampai sinilah. So, bila 1 tolak 4 ke atas, so, kita akan dapat 3 ke bawah. Okey, saya ulang balik. 1. Okey, tolak 4 ke atas. So, kita akan dapat 3 ke bawah. So, 1 minus Px greater equals to 4.
Okay, bila kita tengok table, R dia adalah 4. So, R dia 4, yang ni lah 0.1209. Okay, 0, oops, 0.1209. Menggunakan kalkulator 0.8791. Okey, untuk soalan C, yang ni tak perlu number line. Kenapa? Sebab dia dah memang greater equal. Terus je tengok, ini R dia. R dia adalah 2. R dia adalah 2, so yang ni lah 0.6242. 0.6242. Okey, last one untuk soalan ni, dia nak di antara 1 hingga 5. Okey, 1 dia nak sebab dia ada termasuk. Okey, 2 dia nak, 3 dia nak, 4 dia nak, 5 pun dia nak. Okey, saya tak buat terlampau detail lah number line ni. Okey, ini yang dia nak. So, macam dalam video saya ajar sebelum ni, kita ambil nombor yang paling kecil dia nak. So, nombor yang paling kecil dia nak kat sini adalah nombor 1 lah. So, saya lorikkan dari nombor 1. Oh, sorry. Kita pakai anak panah je lah. Okey, kita ambil 1 ke atas. Okey, kita buang daripada 6 ke atas. So, apa kita akan dapat? Kita akan dapat 1 hingga 5. So, 1 ke atas, px greater equals to 1. Kita buang px greater equals to 6. Okey, boleh nampak tak? Okey, ini 1 ke atas yang ni. And then, kita buang 6 ke atas. Daripada 6 ke sini, kita buang. So, kita dapatlah daripada 1 hingga 5. Okey, menggunakan table. Okey, kalau 1 bacaan dia adalah okey, 10, 0.2. 1 yang ni lah 0.8926. Okey, 0.8926 tolak. Okey, bacaan kedua adalah 6. R dia 6. So, R6 ada di sini. Okey, 0.20. Okey, 0.0064. Tolak 0.0064. So, sama dengan 0.8862. Okey, so selesai untuk example ni. Okey, kita pergi kepada example yang seterusnya. Okey, so example yang seterusnya, dia bagi for a random. Okay, kita masih dalam example 2 soalan 5 eh. Okay, for a random variable x with a binomial distribution b, okay, n dia sama dengan 10, p dia 0.45. Saya terus tulis kat sini. Ini dia punya n, ini dia punya p. Find the value of a where soalan a px greater equals to a sama dengan 0.4956. Okey, apa beza dia dengan soalan sebelum ni? Kalau soalan sebelum ni, kita cari bahagian sini. Cari jawapan dia. Kali ni, kita nak cari apa nilai A dan kat sini dia dah bagi nilai. Okey, so, first step dia adalah make sure benda bahagian sini, dia mesti jadi greater equal. Itu first step dia. Okey, so kat sini memang dia dah greater equal. Okey, once dia dah jadi greater equal, kamu terus pergi dekat bahagian table. Okey, kamu cari dekat bahagian yang probability dia 0.45 and dia 10. Okey, so kita cari dulu dia punya kawasan. Okey, dia 0.45 dan and dia 10. Okey, kita tengok dekat kawasan sini sampai bawah ni. Okey, lepas tu kita cari yang bacaan dia 0.4956. Okey, so kita carilah kat sini. 0.4956 ni bukan, ni bukan, 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 bukan. Okey, yang ni. 0.4956. Okey, dia dapat bacaan ni apabila R dia tu sama dengan 5. So, bermaksud, okey, maksud kat sini, P X greater equals to 5 equals to 0.4956. So, daripada sini, bila kita buat comparison, okay, kita dah berada dalam bentuk yang sama kan? Greater equal, greater equal. Sini 5, sini A. Dan dia memberikan jawapan yang sama. Therefore, A kita sama dengan 5. Okay, selesai untuk soalan ni. Okay, kita tengok soalan B pula. Okay, untuk soalan B, dia bagi X less than A equals to 0.8980. Okey, first step saya dah ajar tadi, saya kata kita mesti make sure ini jadi greater equal. Okey, so macam mana jadi dia greater equal? Okey, ni dia pakai less than kan?
Okey, macam saya cakap dalam sebelum ni, nampak je less than, kita mesti kena terus ada 1 minus. Okey, apa yang kita nak minuskan? Okey, kat sini, dia kata dia nak less than A. A ada kat sini. Okey, A dia tak nak. Sebab apa? Dia tak ada sama dengan. So, A dia tak nak. Yang dia nak sebenarnya adalah ni, nilai sebelum A. Iaitu A minus 1 lah. Okey, so saya boleh bulatkan. Okey, ni yang dia nak sebenarnya. Ni ke bawah. Okay, so total probability adalah 1. So, oh sorry, total probability adalah 1. So, 1 tolak. Okay, A dia tak nak ke atas kan? So, kita tolakkanlah A ke atas. Daripada A, kita tolakkan ke atas. So, kita dapatlah probability yang ni. A ke bawah. Okay, sorry. So, kita buang Px greater equals to A sama dengan 0.8980. Okey, so sekarang ni kita rearrange, jadikan ni positif, ni pindah sebelah, yang ni pindah sini. So apa kita akan dapat? Kita akan dapat, saya buat kat sebelah sini ya, kat bawah ni ya. P x greater equals to A sama dengan 1 minus 0.8980. So kamu akan dapat jawapan dia 0.1020. Okey, so sekarang ni nampak tak? Saya dah ubah dia jadi greater equal. Okey, so sekarang ni pergi dekat table, cari yang bacaan dia 0.1020 dekat kawasan 10.45. Okey, so kita tengoklah. Okey, ni kawasan 0.45, 10. Okey, so kalau kita tengok daripada atas ni sampai bawah, okey, ni dia punya bacaan. 0.1020. Dia bacaan dia adalah pada R sama dengan 7. So, saya pun buat kat sini. Okay. P x greater equals to 7 equals to 0.1020. Therefore, saya boleh konkludkan yang A sama dengan 7. Okay. So, kalau ikutkan, dah selesai dah untuk kita punya cara baca table dan jawab soalan kalau dia punya apa ni? Probability of success less than or equals to 0.5. So dalam next video saya akan ajar pula macam mana kalau kita nak cari, macam mana kita nak buat menggunakan table kalau probability dia tu more than 0.5. Okay, saya stop dulu. Terima kasih.